Cuma kan kalau untuk saya mengundang semuanya tanpa bahan keterangannya lengkap, nanti kan pimpinan belum bisa memahami benar gitu. Kalau misalnya sudah lengkap semua, baik Pak Irawan, Bu Dede, Bu Sami, Bu Mariam, staf desa, Pak Umay, Pak Ade, kepala desa gitu kan, Bu Titi gitu kan, anaknya Bu Titi, siapa tokoh di sana, sekitar tetangga, udah semua kan disodorkan ke pimpinan nih, pimpinan kan baca nih. Oh menurut si A ini, menurut si B ini, oh udah kumpul sama-sama apa nanti sudah. Kalau saya ngumpulin bahannya belum lengkap, gimana saya ngejelasinnya gitu. Saya mau dibimbing juga, jangan dicari kesalahan. Enggak, biar lebih terang gitu. Tapi kalau memang salah mah enggak apa-apa, keluarin aja. Makanya kan kita dari awal juga diskusi. Saya enggak mencari kesalahan, tapi kesalahan itu saya yakin pasti bakal muncul sendiri apabila memang itu bersalah. Tapi ini kan kesalahan itu tidak membuat orang hina, tapi sampai sejauh mana kesalahan itu diakui dan cari solusi. Kalau gitu. Saya malah dari kemarin saya bilang ini memang benar beli atau tidak, kan si bapak sendiri yang cerita kan saya beli atas dasar apa, waris pak. Nah makanya makanya kan kenapa saya tanya proses transaksi jual beli, karena kan menurut keterangan Pak Irawan ada jual beli. Jujur aja kalau menurut Bu Dede nggak ada jual beli, makanya keterangan berbeda. Kok berbeda kata saya gitu kan? Kenapa saya tanya seperti itu? Kan kemarin nggak panjang saya tanya ke Bu Dede kan? Tidak ada jual beli, hanya pikir. Di sini Bu Dede sebagai pembeli di sini, Pak, jujur aja. Kan kalau jujur enak, kita bantunya enak, celahnya enak gitu kan? Apa buat bahan kumpul mediasi musyawarahnya enak? Pak jujur aja, saya nggak nanya. Apa jujur aja? Gue jual beli Pak. Bahasa Sunda ya, gue jual beli sama formalitas seolah ada jual beli supaya saya punya legalitas dari tanah yang selama ini saya tempati. Soal jual beli tanah itu mau fiktif semua, cerita supaya legalitas karena menguruskan waris ribet itu ngakunya. Oh ya udah saya tuakan pertanyaan, udah nggak berkepanjangan waktu itu. Nah sekarang pada saat Pak Irawan menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli dan berikut kwitansi, nah otomatis kan saya tanya transaksinya kapan jual belinya. Ini malah makin memperpanjang antara keterangan jadi yang berbeda itu keterangan itu bukan dari pihak Pak Irawan dengan Jambu Titi, baik Pak Irawan dengan di sini juga beda di sini keterangannya. Sebagai pelaku utama, bukan pelaku kesalahan ya, sebagai pelaku transaksi. Karena gini, saya luruskan, memang kedua belah pihak ini nggak mengerti bang pengurusan surat itu seperti apa. Tapi kalau dilihat dari PBB-nya, nah itu atas dasar bukan Haji Asep. Nah itu mungkin udah diambil kali sama abang, udah PBB-nya itu kan. Bentar, izin KTP sama antaranya. Bawa ke tas. Iya, KTP ada di mana? Di rumah. Nanti saya telepon istri, suruh fotoin. Oke, makanya gini, saya paham, papa nggak tahu. Karena saya mah tanya lah, dan ini kan menurut papa waktu kemarin hanya sekedar turun nih. Saya mah tak apa-apa, karena mah legalitas nukumah, kumah tak apa. Yang penting tidak bisa ya, mah supaya cicing bibir teh ayah pengakuan bahwa saya teh lain ditinggal di tanah bodong, gitu intinya. Ya udah seperti itu, itu intinya waktu pertama itu kan Pak Irawan kan? Karena kan yang penting saya mah cuma diarahkan dari pihak desa supaya terlibat jual beli AJBW, dalam usulan turisme kan ribet ya waktu itu ya bilangnya, itu bukan menurut saya, Pak Irawan. Oh gitu, jadi Pak nggak ada jual beli itu mah cuma legalitas aja. Jadi kesalahan itu gini. Oke, AJB-nya benar. Ya kan?
semuanya syarat materialnya cuma kronologis dan prosesnya yang gue beli itu yang tidak benar gitu. Ini seperti itu, simpel, cari solusi untuk itu gitu. Ya gitu, simpel. Bahwa waktu itu pada bilang gitu ya, mas, karena kan pada Bu Dede juga kan tanda tangan kuasa. Tau-tau kan diminta BAP di itu kan lebih efisien kan komunikasi, ada pendampingannya. Mungkin abang itu sini berarti saya nanya ya kan, Dede waktu itu, Bu Dede, karena saya di sini ada pihak pendamping atau mau dikuasakan antar Pak Iman terkeluar dan dikirimnya cara lagi ya udah tuh supaya cepat dia kemalaman ayo namanya ya udah ya namanya sama siapa Bu Sami itu Pak Irawan pada sekalian ayo nak ah Pak saya iya besok weh terus penting tuh gitu kan ya udah malam lah saya besok weh yaudah besok weh besok kan di cancel intinya gitu sih intinya kalau saya tetap lebih juga kita up, kita dorong, kita bantu. Kalau toh memang ada halangan dalam tanda kutip, abang tidak bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum pihak sana. Nanti kita sampaikan. Nah ini menurut Pak Angga ya, baiknya kemana? Ya, udah. Nah, menurut saya gini ya. Saya nggak mencari-cari kesalahan dulu Pak. Saya nggak mencari. Iya, penting kamu udah panjang dulu akur. Saya jelaskan apa yang dijelaskan sama Bapak. Intinya gini, pihak jujur aja saya bocorin ya, pada saat saya komunikasi dengan pihak kuasa hukum di sana, nggak banyak ngomong, dalam artian nggak, Pak ini kesalahannya di sini nggak, ya bahwa ini udah, biarin aja polisi yang ini yang mencari data, udah. Tapi dari gambaran yang saya tangkap ya antara komunikasi dengan kuasa hukum, pihak kuasa hukum mereka juga sama menunggu. Menunggu untuk ada komunikasi dengan kuasa hukum di sini. Sama juga menunggu. Kalau toh memang misalnya intinya Bapak enggak bisa ketemu gitu kan dengan pihak BPP, ya coba pihak kuasa hukum ketemu dengan kuasa hukum dengan penyidik enggak. Kalau kapan kita ini harusnya coba cari solusi nih buat undangan aja gitu. Karena kan gitu. Gini. Kemarin saya tanya dengan kepala desa langsung. Bu, ini proses jual belinya benar Pak. Ini memang punya Ibu Dede. Memang benar, ini karena kaitannya di Engendong itu atas dasar Haji Aceh. Tapi ini surat nyata ya, real ini memang punya si keluarga dari Bapak Irawan. Nah memang kalau dari pihak sana, Pak Ukang itu tadinya hanya sebatas pekerja, kerja di rumah itu, membuat rumah tersebut, ya kan. Terus ada yang bilang bosnya itu tanah dia. Padahal pas ditanya dasar pemilikan tanah itu apa, nah dia nggak bisa jelas. Kepala desa pasti menjelaskan sesuai dengan data ya. Pasti dia benar-benar ada jual beli ini aja punya. Ini pengajuannya pasti dari sebatas itu. Tapi kan kita nggak tahu gimana proses sampai aja ini di. Makanya ini ada surat menghadap. Dan surat panggilan undangan untuk klarifikasi kita lagi tunggu kemarin itu bang, dia kan nunjuk Awalindo awalnya, kita udah mau ke pusat kita tanya ya, udah komunikasi tapi secara tidak langsung dengan kepala desa. Udah komunikasi cuma tidak secara langsung bahwa kepala desa ini masih umroh ya. Nanti kalau bisa nggak pulang umroh kepala desa juga kita undang di sini. Ya maksudnya dan kita minta keterangan, kita cari solusinya bersama-sama dengan kepala desa. Baiknya gitu aja lah. Kalau misalnya saling ibaratnya mengklaim, tapi kan kita punya dasar tadi dari PBB SPP itu tadi bang, mohon izin gitu. Terus saya juga pernah cuma ngobrol aja ya di luar ini ya. Saya ketemu biasanya di lapangan ngobrol-ngobrol dengan orang sekitar dengan orang apa. Pak, ya emang istilah masalah keluar. Sempat saya lupa namanya itu sempat diselesaikan oke lah ya bahwa anu ditempati kubu Dede ini mah mainan ngomong ada di kampung kan ya katanya bahwa tempat dan keterangan dia tidak saya jadikan acuan karena memang saya mah untuk ini aja kabar di lapangan tidak saya masukin di sini tapi kan cuma ngobrol aja ini mah oke katanya bahwa apa anu Pak Acep dipakai jang pengajian biasa pengajian ngumpul di dia
Ustadz naon sebagai pengajian naon lah di dia. Kan. Pak Acep itu istrinya orang Cibereng, gitu ya. Nah, istrinya meninggal, menikah dengan orang Cimaya, tapi masih tinggal di Cibereng. Berhubung karena nggak enak sama keluarga istrinya, namanya ini pasti nggak enak kan, akhirnya pindahlah ke Cimaya. Bahasanya saya nggak tahu Pak, apakah minta ke Pak Acep buat diisi dulu sementara, apakah itu minjem ini ya, nggak yang ini ya, dia nggak ini di luar pihak Bapak dan pihak Menteri. Ini sebenarnya apakah pada saat Pak Acep datang itu menjelang pada saat menikah dengan orang Cimayang nggak langsung tinggal di Cimayang, enggak, dia tinggal dulu di sana, tapi karena nggak enak sama keluarga almarhum istrinya yang sebelumnya, akhirnya pulang ke Cimayang. Nah, nuarana lanjut ke adi mangkumahakeun. Jadi kakaknya teh Pak Acep, adiknya Pak Uka, mangkumahakeun. Nah, saya nggak tahu apakah itu pinjem, apakah itu minta gitu kan atau apa. Akhirnya di istilah yang itu, yang rumah itu oleh Pak Acep. Nah, nggak tahu apakah ada bahasa soker dinya minjemah. Pake weh. Seperti itu selama maneh can boga, selama akang can boga tempat, seperti itu pakai weh lah, akhirnya kan tinggal di sana. Nah, setelah itu karena memang di sebelah juga punya Pak Acep, ada cuma lahan kosong di sebelah yang diisi rumah itu sama ini berpengalaman mereka ya. Nah, ini rumah Pak Ukang diisilah sama Pak Acep. Nah, sebenarnya Pak Acep juga punya lahan di yang sebelahnya yang sekarang dijual kepada siapa? Oh iya. Moro ya. Udah saya juga udah tahu itu tanah itu sebelumnya tanah Pak Acep. Jadi waris itu di sana tuh bagian semua. Ini punya dari Pajasinan ya. Ini buat Pak Acep. Ini buat Pak Ukang. Itu buat Pak Hasan ya. Nah, itu waris semua tuh. Cuma untuk Pak Acep mah belum dibangun apa-apa, yang sebelah tuh yang kosong. Seperti itu, hanya Pak Acep lah yang ke sana. Oke, nah, itu mah hanya gambaran ngobrol-ngobrol aja, tapi ini saya kayak solusi Pak. Oke lah, itu cuma gambar-gambar orang kampung ya, soalnya ini solusinya tempat-tempat Pak Acep, ya tempatnya tempat Pak Ukang, bangunannya pernah ngebangun, saya kita pernah ngebangun Pak Acep. Sopo yang tempatnya bawa dari ku anak ku putiti anu buat bangunan sok diganti uang kerohiman sama raha pernah ada seperti itu ya, pernah ada ya misalnya ya, menurut orang sana pernah ada medias itu arahnya ke sana diganti uang kerohiman bekas bangunan. Cuma Pak mungkin nominal kerohiman anak itu henteu sesuai anu henteu titik temuna yang tidak jamu sawat mungkin uang kerohiman eta. Dan saya tahu ini saya nanya-nanya setelah ada timbul laporan penyelidikan ini baru saya perlu nanya-nanya itu ya mana sih beres abang lagi cerita ini apa yang sih beres cuma ya mungkin meren masalah etana uang kerohiman mau nggak benar kata saya teh jadi kan gini kalau zaman dulu kan memang untuk surat itu kan ya kita tabukan dulu lah mungkin dari sana juga kurang rapi administratif. Tapi logika sederhananya, apakah seorang Pak Irawan dan Ibu Dede gitu, ada nggak kemungkinan untuk dirobot atau nipu? Saya rasa tidak sekali Pak. Karena itu berdasarkan apa? Menurut keterangan dan bukti yang di awal. Ya kan nggak tahu ini saya rangkaiannya, apakah memang beli atau waris. Tahu saya kalau waris itu ada PHW dan SKW. Aja punya anak berapa nih dibagi nggak ada kan, nggak ada surat waris atau apa. Nah, nggak ada. Saya tanya lagi ke Bu Lurah, Bu, proses pembuatan akte jual beli surat berharga ini di ibu seperti apa? Oh, kalau di saya susah Pak, karena kalau saya tuh orangnya selektif. Nah, selektif kan berarti hati-hati dia ya kan. Oh begitu, oke. Kalau misalnya seperti itu berarti kalau kami ini punya surat berarti kan atas dari
buku Belanda tersebut. Yang perpu tadi yang 1960 kan. Ya udah. Enaknya bagaimana dan seperti apa? Saya bilang begitu. Karena itu keterangan dari Bu Lurah Hajah Diana. Nah, akhirnya kan kami coba baiknya gimana? Besok ada pertemuan. Mohon kehadirannya di sini. Ya kan? Kami datang atas dasar panggilan undangan dan karena kenapa? Ya kami menghargai beliau adalah kepala desa. Kepala desa itu adalah pimpinan kan. Nah ternyata yang awal Indo tersebut yang bikin surat kuasa, ya kan, dia nyambut alih. Padahal kami mau surati, benar atau tidak? Ini adalah orangnya awal Indo. Ternyata ganti lagi. Nah desus cerita lah panjang lebar babin kamtipmas tersebut bilang banyak pak di sini yang mengaku-ngaku advokat untuk menakut-takuti pihak kepala desa. Oh seperti apa ya tebak-tebak ancaman ini saya ceritakan dengan real dengan nyata, makanya di situ saya terbuka. Oh ya udah saya akan tangani karena nggak boleh juga belum, saya tanya tadi ini belum. Makanya saya tanya, ada nggak Bapak mengiyakan selain anggota Polri, dia mengaku Polri? Karena kan pelatihannya itu luar biasa. Bintara 5 bulan. Kalau misalnya Akpol 4 tahun. Mereka di situ ada, dari segi ini kan, ada rangkaiannya gitu. Mau ini komandan. Kita bukan memperhatikan kesalahan. Tidak. Bahkan saya tanya, ini kamu mau punya ibu? Iya, dasarnya ini Bapak. Ya, saya. Oh ya udah kalau begitu untuk mencari keadilan kita datang. Tapi ibu ada niatan untuk laporin saudara? Wow ini demi Allah saya tidak ada sama untuk melaporkan gitu. Karena dasar apa? Saudara. Oh ya udah kalau gitu kan udah selesai. Kata Bu Lurah juga udah rapi sebenarnya gitu. Kenapa ini ada pengaduan LP? Nah surat kuasa itu ada bang. Nanti saya akan lampirkan ke sini nanti. Dari awal Indo ada itu. Tapi untuk kami Kusuma Dinata itu ya kan adalah sepupunya dari Pak Asep Jumaan. Dia bilang pengacara di mana SH aja nggak lulus katanya. Ini dugaan saya nggak tahu ya. Ini check off the record ya bang, mohon izin nih. Karena ya, saya ada surat kuasa pendampingnya. Saya dapat cerita dari beliau. Gitu. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita fokusnya penyelesaian. Karena tadi sesuai dengan ini tadi bang. Gitu. Karena kita menghargai institusi Polri.